empat anak stylenya mulai semua. Pakai baju koko semua. Waduh, santri-santri. Ini santriwan ini ya, bukan santriwati. Salam buat siapa gitu di konten ini? Salam dari ayah ibu. Oh, buat ayah ibu. Kamu buat siapa? Buat kamu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lauren Jenar Barber. Kali ini Lauren Jenar Barber membuat style terbaru guys. Style mullet namanya ya, yang sekarang lagi trending. Sebelumnya kublok, masih trending juga sih, tapi sekarang mullet lebih trending lagi sama hari kublok ya. Sebelum tublok itu undercut, dari undercut ke tublok, sekarang ke mullet. Hampir sekitar sekarang sudah 70% ya yang datang ke barbernya Lauren itu minta dipotong style mullet. Kayak gini stylenya. Ini sudah potong, sudah Lauren potong dikit ya. Biasa kayak gini. Ini bukan mohawk, ini sama mohawk tapi bukan, ini mullet. Mungkin dilihat untuk lebih detailnya dikit ya. Ini sudah Lauren ambil dikit. Panjang untuk bagian belakang, ikuti terus sampai selesai untuk konten Lauren kali ini. Membentukkan style mullet. Banyak mas ya teman-temannya yang potong kayak gini. Banyak ya. Perasaan setiap kali teman-temannya ini datang ke barbernya Lauren mintanya mullet semua. Hampir ada berapa orang itu? Ada berapa orang kira-kira teman kamu? 4 orang sudah di sini. 4 orang sudah di sini minta potong saya mullet terus ya semuanya ya. Ini sudah selesai untuk bagian kanan dan Lauren nanti pindah ke bagian kiri. Berhubung tadi Lauren ambil bagian kirinya terlihat gelap, ini cukup Lauren mengambil untuk bagian kanannya. Ini style mulletnya sudah selesai. Ini tinggal pembentukan untuk bagian atas sih sebenarnya. Tapi kalau menurut Lauren ini sudah keren, sudah bagus. Segini. Tapi nggak tahu nanti stylistnya minta dikasih pendek apa cukup segini ya. Ini bagian belakangnya guys ya. Lauren nggak ambil bagian kirinya karena percuma tidak terlihat. Coba mundur dilihat dari jauh kayak gimana. Wih keren guys. Ini juga sama guys, ini temanan sama yang pertama tadi. Stylenya sama yang diminta, style mullet ya. Karena ini style terbaru, style yang lagi trending juga. Banyak banget yang meminta. Selain apa tadi? Tublok. Kamu punya Instagram aja? Apa namanya Instagramnya? Brick hashtag Rick. Gitu ya. Itu biasa mengupload tentang apa mas? Upload tentang perjalanan pribadi. Oh gitu ya, tentang foto-foto perjalanan pribadi gitu ya. Gitu-gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang buka dan
Polo juga. Kamu aslinya mana rumahnya? Iya, asli Desa Jalan, Kecamatan Bangsal, Kabupaten. Oh, dusun Talen. Dusun Kapusari. Oh, dusunnya Kapusari. Iya. Seneng ya dengan style yang satu ini? Apa ikut-ikutan aja? Biasanya ya teman saya potong rambut kayak gitu ya. Yeah. Seneng aja ya, ikut aja ya. Biar terlihat kompak gitu ya. Oke. Ini nanti videonya saya jadikan dengan yang nomor satu tadi, yang awal tadi, karena kan stylenya sama gitu. Ini kawan-kawannya semua, 4 orang ya. Style mulet semua. Ini karya Loren semua. Kita lihat satu persatu. Ganteng-ganteng. Itu yang gemuk itu. Kamu yang gemuk namanya siapa? Eka. Eka. Ini yang di bawah kamu namanya siapa? Buda. Ini potong di sini semua ya. Keren guys. Stylenya mulet. Ini 4 anak stylenya mulet semua. Pakai baju koko semua. Waduh, santri-santri. Ini santriwan ini ya, bukan santri mati. Kalau lihat dari depan, oke. Oke, deal semua ya, udah selesai. Barangkali ada yang titip salam buat siapa gitu di konten ini. Titip salam dari ayah ibu. Oh, buat ayah ibu, kamu buat siapa? Buat kamu. Barangkali buat. Oke, Loren akhiri konten. Loren akhiri untuk konten kali ini. Terkait tentang style mulet yang terbaru, yang lagi trending, yang lagi viral ya. Terima kasih sudah hadir di kontennya Loren Jiran Barber. Loren akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jaga baik anda semua. Kita mahal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Good luck, dan good luck.